بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى حضرة مصنف هذا الكتاب وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada pertemuan kita yang lepas, masih dalam bab perbuatan-perbuatan zahir di dalam solat. A'malus solah az-zahirah. Perbuatan-perbuatan solat yang zahir, iaitu rukun, rukun solat itu adalah perbuatan-perbuatan di dalam solat yang zahir. Seterusnya yang ke nombor 14 iaitu tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Dinamakan tasyahud akhir tasyahud dari bab yang mutlak memutlakkan juzuk, iaitu dua kali masadah ke atas setiap tasyahud baik awal ataupun akhir. Jadi tasyahud, kedua tasyahud awal dan akhir itu termasuk bab yang memutlakkan juzuk bahagian. Maka pada dalam tasyahud akhir tadi kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini yang biasa kita sebutkan. Tapi perlu kita perhatikan, perlu kita waspada dengan bacaan yang kita baca, perlu seperti Fatihah tadi, iaitu tepat makhraj hurufnya, tepat sifat hurufnya. Jangan sampai tidak tepat. At-tahiyyatu ha. Jangan at-tahiyyatu, dah keliru. Salah. Jadi tahiyatnya boleh batal. Kena hati-hati. Begitu juga yang bertasdid. Huruf-huruf yang ada sabdunya kena ditekankan. At-tahiyyatu. Jangan at-tahiyyatu. Tasdidnya hilang, maknanya berubah. Jadi kena hati-hati. Satu lagi yang selalu kita keliru, kita tersalah ketika kita menyebutkan lillah. Sebagaimana yang selalu saya tasmi', baik anak-anak ataupun yang sudah dewasa ataupun yang sudah tua. Banyak yang salah. Selama ini bacaannya salah. Iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Je pendek. Lah. Itu keliru. Harusnya paling pendek dua harakat lillah. Cepat ataupun tidak cepat bacaan, tetap dua harakat. Tak boleh lillah. Tahiyatnya batal. Kalau diteruskan sampai salam, solatnya batal. Kena diperbetulkan. Banyak yang harus dua harakat. Asyhadu la ilaha illallah. Ini asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua pendek. Jadi tak betul. Batal dia punya tahiyatnya, bacaan tahiyat batal. Kalau tak diperbaiki sampai mengucapkan salam rukun yang seterusnya, solatnya batal. Ini perlu diperhatikan, kena hati-hati. Kemudian kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ini bacaan dalam tahiyat. Ada yang mengatakan bacaan al-mubarakatuh sampai thayyibat. Thayyibat itu sunnah. Yang wajib adalah at-tahiyyatu lillah. Al-mubarakatus salawatu thayyibat itu sunnah. Jadi tak wajib. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Cukup kalau kita baca at-tahiyyatu lillah, boleh. Kalau nak dipanjangkan dapat sunnah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka terus. Sebab ada dua macam bacaan. Kalau nak panjang ya seperti tadi, kalau nak pendek at-tahiyyatu lillah. Tapi seterusnya salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Tak usah sebut assalam. Boleh. Itu kalau bacaan yang pendek nak baca itu boleh, nak baca yang panjang boleh. Kalau panjang nanti assalamu alayka, assalamu alaina. Itu boleh. Itu ada dua bacaan. Boleh nak pakai yang mana? Kalau ragu, yang pendek bacalah yang panjang. Betul tak? Jangan menyusahkan. Oh, ini salah ustaz dan sebagainya. Jangan, tak perlu didebat lagi. Sebab dalam kitab sudah ada. Jadi terserah. Kalau dah terbiasa, takut nak pakai yang pendek, baca yang panjang. Ini kita berhenti dahulu untuk menghormati azan zuhur. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasyahud tadi yang mengatakan bahawa al-mubarakatus salawatut thayyibat itu sunnah, itu menurut kalamnya, katanya Imam Romli. Dan menurut kaul yang rajih di dalam riwayatil minhaj menggugurkan lafaz asyhadu yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup satu je asyhadu, yaitu pada asyhadu yang pertama, asyhadu la ilaha illallah. Ha, menurut ada dalam hadis Imam Muslim tanpa wa asyhadu anna Muhammadan, tetapi dibaca wa anna Muhammadan. Ha, dihilangkan asyhadu ini. Tetapi di dalam kitab Kalamu Minhaj mewajibkan tetap disebutkan secara zahir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak mewajibkan. Cukup dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara bacaan tasyahud awal ataupun akhir. Jadi yang satu lagi perlu kita ingati, ketika kita melafazkan syahadah yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak boleh waqaf pada lafaz Muhammadah. Wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, tak boleh, kena diwasalkan. Kalau tak sampai nafasnya, diulang lagi ataupun ambil yang seterusnya, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Itu diwakafkan kalau nafasnya tak sampai. Tak boleh kita saja berhenti wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, itu nanti tahiyatnya batal, tak dihitung. Dia kena disebutkan ra-nya itu di tasdid, dibaca tanwin dengan dal sebelumnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikah. Banyak dalam kitab fikah itu menjelaskan seperti itu, tak boleh waqaf pada lafaz Muhammadah terus Rasulullah. Harusnya wa asyhadu anna Muhammadah anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh di ibtidaknya dari anna Muhammadar Rasulullah. Waqaf kat situ tapi diulang lagi. Boleh. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Mu'izzah. Jadi cara duduk tahiyat awal atau akhir. Jadi caranya tangannya ni diletakkan yang kanan ditaruh di peha yang kanan di hujung sebelum lutut. Pegang situ, yang kiri ya pada tempat yang kiri, kaki kiri sebagaimana duduk antara dua sujud. Itu duduk tahiyat awal. Jadi bokong kita ini, buntut kita menindih kaki kiri. Kaki kiri kita di bawah buntut yang kiri. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Kalau boleh tegak 90 darjah. Kalau boleh, kalau mampu. Kalau dah tak mampu ya, yang penting ditegakkan. Walaupun tak sampai tegak betul-betul 90 darjah. Walaupun agak condong kakinya di. Kalau boleh, jarinya dilipatkan menghadap ke arah kiblat. Itu cara duduk tahiyat awal. Kalau cara duduk tahiyat akhir, itu nanti buntut sebelah kiri berada di lantai, kakinya nanti di bawah kaki kanan, di bawah betis kaki kanan, terus kaki kanannya tetap diberdirikan 90 darjah bagi yang mampu, dan juga jari-jarinya dihadapkan ke arah Ka'bah, kiblat. Itu cara duduk tahiyat akhir. Kemudian cara tangannya yang sebelah kanan digenggam, kecuali jari telunjuk dilepaskan seperti ini, digenggam. Ada dua cara, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Pucuk yang jari tengah dengan ini diketemukan. Ataupun seperti ini. Ketika menyebut lafaz illa, nanti jarinya diangkat. Illallah. Itu diangkat, ditunjukkan, ditujukan ke arah kiblat, tapi agak condong ke bawah. Sunahnya itu condong ke bawah, jangan ke atas seperti ini. Ataupun lurus seperti ini, jangan. Agak ke bawah. Itu cara
kita mengangkat jari telunjuk ni. Jangan sampai ke atas ni. Kan? Ha, jadi nak tunjuk ke mana? Kan? Jangan ke lurus. Ha, agak ke bawah. Ni sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqah cara kaifiah untuk mengangkat jari telunjuk tu. Jadi kalau dah tahu, begini terus. Jangan terlalu lurus, jangan agak ke bawah. Kan? Jangan pula nanti kalau orang sebelahnya tunjuk ke atas, wah orang ni belum pernah ngaji ni. Jangan tu pula kan. Memang pun agaknya belum tahu, belum pernah ngaji, tapi ya kita jangan suuzon lah. Kan? Dan yang dah tahu jangan ditunjukkan lurus ataupun ke atas. Cukup ke bawah, agak bawah sedikit. Itu cara duduk tahiyat akhir. Beza antara duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Sebab apa beza? Kenapa duduk cara tahiyat awal seperti itu? Jadi apa bongkong bontot kita ini berada di kaki yang kiri. Kenapa? Duduk tahiyat akhir, kenapa kaki kiri kita berada bersilang dengan kaki kanan? Bontot kita berada di lantai. Sebab kalau duduk tahiyat akhir, sudah tidak ada keperluan untuk berdiri lagi. Betul tak? Sudah tak ada keperluan untuk berdiri lagi. Tetapi kalau duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud, dia kan ada keperluan untuk pergerakan yang lain. Kalau tahiyat awal akan berdiri. Jadi kalau nak berdiri, mudah. Betul tak? Kalau kita duduk dalam keadaan tahiyat awal, untuk kita berdiri, itu mudah. Cuba duduk tahiyat akhir. Kan? Kita nak berdiri kan pergerakannya agak berat sikit. Betul tak? Apalagi badannya besar. Kan? Nak berubah ni kan? Dah macam ni. Nak berdiri. Ha, kan? Agak susah. Itu tujuannya. Makanya kalau kita tertinggal sunat mu'akad, misalnya kita tak kunut, kita terus sujud dan sampailah tahiyat akhir. Kalau boleh tahiyat akhirnya jangan duduk tahiyat akhir, duduklah tahiyat awal. Supaya apa? Nanti untuk sujud sahwi mudah pergerakannya. Cuba nanti praktikkan. Antara duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir, ketika kita nak sujud sahwi, yang mana yang lebih mudah untuk pergerakan kita sujud sahwi? Cuba try. Makanya itu tujuannya. Perbezaan antara duduk tahiyat akhir ataupun duduk dengan duduk tahiyat awal itu. Itu tujuannya. Kemudian rukun solat yang ke-15 iaitu membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hanya sunnah hukumnya. Kerana apa? Kerana solawat itu adalah rukun yang wajib dilakukan pada tasyahud akhir. Makanya yang pertama itu sunnah, yang kedua itu tasyahud akhir adalah wajib. Makanya tak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya tahiyat awal, misalnya imamnya sudah berdiri ke rakaat yang seterusnya, kita belum sampai selesai, baru tasyahud awal, membaca syahadah. Syahadatain, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takut imamnya nanti cepat-cepat rukuk bacaannya, tak perlu baca solawat, terus naik ke rakaat ketiga supaya kita tak ketinggalan dalam melaksanakan solat jemaah dengan imam. Kalau merasa dia mampu untuk mengejar, silakan teruskan baca solawat. Tetapi tasyahud akhir, membaca selawat ke atas Nabi, hukumnya wajib. Rukun. Siapa yang tak baca, itu solatnya tidak sah. Makanya, membaca selawat itu sebenarnya bagi setiap orang Islam wajib hukumnya. Sebab itu adalah satu perintah dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu,
sallu. Nah ini, sallu merupakan fi'il amar, perintah dari Allah. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam. Nah, kena baca selawat, harusnya wajib. Tetapi kewajiban kita sudah gugur setiap harinya sebab kita baca di dalam solat lima waktu, kan? Kalau kita tak baca, sembahyang kita tidak sah. Makanya kewajiban baca selawat setiap hari kita sudah gugur otomatik. Sedar tak sedarnya seperti itu, kan? Walaupun kita tak tahu hukum asalnya, tapi oleh kerana memang setiap hari kita sudah buat ya, bermakna kewajiban kita untuk membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya sudah gugur. Ini. Makanya kalau boleh ya diperbanyakkan membaca selawat setiap hari. Paling sedikit ya 100 kali sehari. Janganlah waktu solat saja. Paling tidak di luar solat kita bacalah 100 kali. Kalau nak lebih bagus lagi ya 1000 kali sehari semalam. Itu paling istilahnya termasuk yang bagus. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti lama sangat, yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad ataupun yang sebagaimana yang kita baca dalam solat dalam solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu. Ya. Jadi cara bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Paling pendeknya. Kemudian boleh dibaca sallallahu ala nabi. Boleh di dalam kitab Ar-Rawdah menyebutkan boleh baca selawatnya sallallahu ala nabi, boleh. Lain kata Imam Ar-Rawdi sallallahu ala rasulih pun boleh. Tidak hanya Allahumma salli ala Muhammad tetapi Allahumma salli ala rasulih boleh, ataupun sallallahu ala rasulih boleh, sallallahu ala nabi boleh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab At-Tahqiq. Dan yang lebih utama mendatangkan kalimah siyadah. Yaitu Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu lebih afdal. Lebih afdalnya kita baca Sayyidina Muhammad. Tak baca pun boleh. Jangan jadi pertengkaran atau perdebatan. Ini Nabi tak suruh baca Sayyidina Muhammad. Sayyidina tak perlu, kan? Nanti batal apa sembahyangnya sebab Nabi tak ajarkan. Jangan. Nak baca boleh, tak nak baca ya boleh. Sebab ada pendapat yang mengatakan boleh kita baca. Sayyidina Muhammad tidak membatalkan sembahyang, bukan artinya menambah-nambah apa yang Nabi tak pernah ajarkan, kan? Bukan. Istilahnya ini kata pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cubalah agak-agak kalau kita ada pangkatan seri, orang panggil namanya, kan? Nama. Agak-agak perasaan Tan Sri itu macam mana? Wah, aku ni dah depan kat Tan Sri, panggil nama je, kan? Saya tu pernah. Saya tak tahu, kan? Saya, mula-mula orang tu senyum kat saya. Senyum. Rupanya Tan Sri, kan? Saya panggil, Encik ni pernah saya nampak. Saya sebut namanya. Haji ni, kan? Mukanya berubah. Awalnya senyum. Setelah saya tak sebut pangkatnya, jawatannya, mukanya berubah. Masya-Allah. Kan. Itu saja minta dihormati. Apalagi Rasulullah walaupun tak minta, kita sebagai umatnya mengaku umatnya yang akan mendapat syafaat ni. Ya, mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkanlah kita panggil nama Muhammad saja, betul tak? Paling tidak kita berilah penghormatan yang baik kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu istilahnya lebih afdal sebagaimana yang telah difatwakan di dalam kitab oleh Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi itu yang telah difatwakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Ini ulama, alim ulama, Al-Hafiz insyaAllah. Dia hafal beratus ribu hadis. Kemudian jadi tahiyat akhir itu wajib hukumnya untuk kita baca. Kemudian
Kalau solawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya hanya sunnah sahaja. Sunnah. Jadi kalau misalnya tahiyat akhir kita tidak sertakan solawat ke atas keluarganya, itu tidak masalah, tidak membatalkan. Misalnya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu boleh. Jangan kita menyalahkan. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan darurat, kan? Yang penting yang rukunnya saja kita baca. Misalnya apa? Contoh, perutnya dah sakit sangat, nak terbuang. Itu kan? Takkan kita nak paksa sampai innaka min apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Tak sempat nanti kan? Belum salam dah keluar. Kan? Lebih baik selesaikan yang rukun saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus cabut. pergi toilet. Itu salah satu contoh. Jadi diteruskan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi, beliau menukil daripada Syekh Ibnu Qasim, barang siapa yang lemah tidak mampu untuk membaca tasyahud dan solawat dalam bahasa Arab, dia wajib hukumnya untuk baca dalam terjemahan. Jadi dia belum pandai baca tahiyat bahasa Arab, misalnya dia muallaf baru masuk Islam, dia belum mampu untuk baca tulisan Arab misalnya, dia boleh terjemahkan dalam bahasa apapun diterjemahkan, boleh, hukumnya wajib. Wajib ketika dia lemah tak mampu untuk membaca bahasa Arab. Kemudian kalau dia lemah juga nak terjemahkan pun tak pandai, makanya tak ada kewajiban lagi. Tak diwajibkan untuk mendatangkan zikir-zikir yang lain, tak perlu. Tahiyat kalau tak perlu atau tak mampu untuk baca bahasa Arab, dia kena baca terjemahannya. Kalau terjemahannya juga dia tak mampu, misalnya tak dapat apa terjemahannya, tak jumpa. Cari buku tak ada yang ada terjemahannya misalnya. Yang ada terjemahan bahasa Melayu, dia orang Cina misalnya, tak pandai baca tulisan Melayu. Kan? Nak cari terjemahan yang bahasa Cina tak ada. Akhirnya apa? Tak perlu ganti zikir-zikir yang lain. Seperti Fatihah yang lepas. Kalau Fatihah, ucapan bacaan Fatihah, kita boleh ganti dengan ayat-ayat yang lain yang kira-kira panjangnya seperti Fatihah ataupun zikir-zikir yang lamanya seperti baca Fatihah. Boleh. Tapi yang ini tak perlu. Jadi apa? Duduk diam aja. Sampailah selesai. Salam. Tak masalah. Itu bagi yang tak mampu. Kalau yang mampu untuk baca bahasa tulisan Arab, dia wajib baca tahiyat dalam bahasa Arab. Itu ya. Jadi mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita dapat bimbingan, dapat ilmu tentang tasyahud awal dan akhir, juga tentang bacaan solawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat Nabi tadi boleh kita baca Allahumma salli ala Muhammad, yang lebih utama kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh, dan juga boleh kita baca sallallahu ala rasulih, boleh, sallallahu ala nabiyyi pun boleh. Yang disebutkan di dalam kitab fikah ini. InsyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد